Dan informasi pertama kami, saudara, tiga rumah di permukiman padat di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ludes terbakar pada Senin malam. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kobaran api membakar tiga rumah warga di Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Api yang terus membesar juga membakar sepeda motor warga. Kebakaran ini membuat warga panik, terutama warga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang terbakar. Agar kebakaran tidak semakin meluas, warga bahu-membahu memadamkan api bersama petugas pemadam kebakaran yang datang. Petugas damkar mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas kewalahan dalam memadamkan api sebab rumah-rumah warga yang terbakar berbahan kayu sehingga mudah tersulut api. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kami dari pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi dengan melibatkan 5-6 armada 18 personil. Kalau dugaannya, Pak, kami belum bisa menyimpulkan, mengingat kami menanyakan ke masyarakat, belum ada yang tahu menang. Setelah api padam, warga mencari barang berharga mereka. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.